Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Negara-negara di seluruh dunia disyorkan supaya terus menggunakan vaksin AstraZeneca bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan mencapai imunisasi berkelompok. Jawatankuasa Penasihat Global Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai keselamatan vaksin berpandangan manfaat pengambilan vaksin tersebut melebihi risiko kemudaratan. Sehubungan itu, vaksinasi perlu diteruskan. Kenyataan pakar vaksin WHO itu senada dengan agensi ubat-ubatan Eropah yang menegaskan bahawa vaksin AstraZeneca tiada kaitan dengan isu darah beku. Dalam pada itu, Taiwan akan menggunakan vaksin AstraZeneca bermula Isnin depan. Menteri Kesihatannya Chen Shih-chung berkata vaksin itu telah mendapat kelulusan pentadbiran ubat-ubatan dan makanan. Kira-kira 60,000 individu dalam senarai menunggu untuk mendapatkan suntikan dos pertama. Keutamaan diberikan kepada anggota kesihatan. COVID-19 mungkin akan menjadi penyakit bermusim. Ini berdasarkan kajian yang dilakukan mengenai pengaruh meteorologi dan kualiti udara dalam penularan pandemik itu. Demikian hasil penyelidikan kumpulan pakar 16 anggota yang ditubuhkan Pertubuhan Meteorologi Sedunia. Kenyataan kumpulan itu menyebut jangkitan virus yang menyerang sistem pernafasan kebiasaannya bermusim. Misalnya jangkitan influenza pada musim sejuk dan virus corona dalam iklim sederhana. Sementara itu, Uganda melancarkan kit ujian pantas COVID-19. Sebahagian daripada projek penghasilan kit itu dibiayai oleh Perancis. Kit ujian itu disasarkan untuk pasaran benua Afrika. Seorang penyelidik di Jabatan Patologi Makerere, Misaki Wayangera berkata kit ujian itu hanya memerlukan setitis darah. Ia memudahkan ujian dilakukan di kawasan terpencil yang tidak mempunyai kemudahan makmal, elektrik dan pakar. Di Ecuador, pasukan penyiasat menyerbu Kementerian Kesihatan bagi menyiasat dakwaan salah guna kuasa oleh bekas menterinya Juan Carlos Zevallos. Zevallos meletak jawatan bulan lalu selepas isu potong barisan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 terbongkar. Zevallos membuat pengakuan bahawa ibu beliau dan beberapa individu yang rapat dengannya telah menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech yang diperuntukkan kepada pekerja kesihatan dan warga emas. Panel penasihat kerajaan mengenai langkah memerangi COVID-19 meluluskan pelan untuk menamatkan perintah darurat di Tokyo mengikut jadual pada 21 Mac. Pengumuman dibuat Menteri Kesihatan Norihisa Tamura. Perdana Menteri Yoshihide Suga menyuarakan cadangan itu malam tadi selepas kapasiti katil di hospital di Tokyo dan tiga wilayah lagi bertambah baik. Korea Utara menyifatkan cubaan Amerika Syarikat menjalin hubungan dengan negara itu sebagai helah murahan untuk meraih perhatian umum. Tindakan itu tidak akan berhasil selagi Washington tidak menggugurkan dasar bermusuhan. Demikian tegas Timbalan Menteri Satu Hal Ehwal Luar Korea Utara, Cho Sun-hui. Dalam satu kenyataan, beliau mendedahkan Amerika Syarikat cuba berhubung dengan Korea Utara menerusi pelbagai cara. Ini termasuk menghantar email dan panggilan telefon melalui negara ketiga. Ohio buat pertama kali memfailkan saman terhadap setiap usaha perbendaharaan Janet Yellen berhubung pakej bantuan COVID-19 bernilai $1.9 trilion. Pakej bantuan tersebut telah ditandatangani Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini. Peguam Negara Ohio, Dave Yost berkata, pakej itu melanggar kedaulatan fiskal negara berhubung peruntukan cukai. Bola sepak Liga Juara Eropah, Chelsea dan Bayern Munich mengesahkan slot ke suku akhir. The Blues mara dengan agregat 3-0 selepas menumpaskan Atletico Madrid 2-0 dalam perlawanan kedua pusingan 16 pasukan terbaik. Bayern pula mara dengan agregat 6-2 selepas menewaskan Lazio 2-1. Sementara itu, Paris Saint-Germain mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Perancis selepas menyingkirkan pendahulu Ligue 1 Lille 3-0. Mauro Icardi menjaringkan gol pertama seawal minit ke-9, manakala dua lagi gol dijaringkan Kylian Mbappe.
Dalam saingan La Liga, Sevilla merapatkan jurang mata dengan pasukan di tangga ketiga Real Madrid selepas menundukkan Elche 2-0. Gol diperoleh menerusi Youssef An-Nashri dan Franco Vazquez. Sevilla kekal di tangga keempat mengutip 54 mata, ketinggalan 3 mata di belakang Real. Kedua-dua pasukan sudah bermain 27 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.